Okay, alright. Serious Kyun. Memandangkan kamu semua sudah pernah nampak apa, menyanyi, makeup, apalagi berlakon, lepas itu buat business, apa semua. Satu jak kamu udah pernah nampak yang selalu saya buat, memasak. So, hari ini saya buat, saya mau memasak makanan request daripada saya punya videographer, si Lucas Basara, Krista Morris. Maggi goreng special. Harap-harap sedap lah saya masak. Harap-harap dia enggak pengsan masakan saya. Jadi, jom kita teruskan. Apa saya buat first? Oh, potong bawang. Oke, bahan-bahan dia untuk Maggi goreng adalah, oh saya guna laksa. Kejap, apron. Oke, saya sudah pakai apron. Oke, bahan-bahan dia untuk Maggi goreng special. Bawang besar ataupun bawang, apa nih? Bombay. Tapi janganlah pakai semua. Kamu potong hancur-hancur ataupun potong slice boleh. Lepas itu chili. Ini paling penting. Daun limau. Lepas itu tomato. Jadi kita potong-potong dulu. Potong dulu bawangin. Mana saya mau buang? Ih, punya tajam nih pisau. Kicil-kicil chili padi. Tapi kalau saya lebih suka kasih slice. Slice ini bawang gitu. Kalau kamu suka makan bawang banyak, letaklah banyak. Kalau dia suka, letaklah sikit. Lukas, kamu dua bungkus kah satu bungkus? Dua. Oke, kita kasih banyak sikit. Sebab dia mau dua. Tiga. Termasuk sih. Oke, satu, dua, oke. Semualah. Kalau begitu saya kasih banyak lah. Saya potonglah semua nih. Saya mau pisau yang besar sedikit. Tara! Potong gitu supaya dia lebih enak. Nah, gitu. Senang lah makan kan Maggi goreng. Astaga, punya main Messi cara saya masak. Apa bani, kiwon. Siapa yang penting sedap. Oke, lepas itu kita potong. Sakit mata. Tolonglah jangan. Jangan dulu. Oke, lepas itu potong tomato. Tapi yang ini tomato saya recommend kamu jangan kasih terlalu banyak lah, sebab kan dia ada air. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Walaupun ada beberapa orang yang akan rasa masakan saya pada hari ini, saya sarankan janganlah banyak. Oke, kecil. Kalau termix dengan tuh bawang pun it's okay. Memang kita akan kasih masak dia kasih mix aja gitu. Pas itu yang daun limau ini enggak payahlah potong. Cuma yang kamu boleh potong, chili. Oke, jom kita potong dulu. Potong dia macam biasa gitu aja. Astaga, simple aja bani. Maggi goreng saja, kiwon. Macam lah orang udah tahu kan. Kenapa Las Kion mau masak Maggi goreng? Dia bilang, sebab inilah kegemaran kita yang paling simple. Kalau saya pun di rumah, kan saya di rumah satu orang aja selalu. Kalau husband pergi kerja, kalau saya malas masak, saya buat kopi, lepas itu saya masak Maggi goreng. Ah, beginilah Maggi goreng saya selalu masak. Tuh banyak cili, gila. Habislah kamu kepadasan. Alright, so sekarang kita mau kasih masuk. Wih, masak sudah. On sudah kan? Iya. Oh, sudah on. Kasih masuk minyak. Ih, lupa kasih tau kamu. Kita punya main actor today. Kita ada bahan utama, udang. Udang yang sudah kena kupas kulit. Sebab saya belum belajar lagi cara dia mau kupas. Oke, jom kita on
Okay, berjaya. Ada lampu sudah. Kasih masuk minyak. Sikit. Nampak sudah dia berpanas, berasap-asap situ kan? Nampak ada asap di kamera? Gitu. Tambah sikit lah. Sebab mau masak banyak sikit kan? Selalu kalau saya masak bukan begitu banyak minyak dia. Jadi I don't know lah. I don't know lah you guys. Okay, jom. Kita masukkan bawang. Okay. Tenang. Masuk bawang. Kasih masuk aja semua yang tadi itu. Kasih masuk aja semua tomato. Kamu boleh hidup kah? Wangi gila. Ngam juga lah. Sudah memasak siap panjang. Soalnya saya boleh berdiri kah. Gitu. Oke. Tunggu dia. Kejap. Wangi oh. Itulah saya kasih tahu kau. Oke. Saya sengaja aja letak tomato. Sikit. Lepas tu. Si masuk Maggi. Oi. Ini pandai ya. Yang penting kita masih pakai cincin daripada kona sebab tidak takut kena angin apa nih air kah. Sebab dia tidak akan pandai luntur. Keluarlah dulu segala-gala. Banyak udang dia tapi baguslah. Untuk mereka makan-makan gitu. Udang sudah masuk. Hahaha, masak kau udang. Ih, fresh ya udang kita. Wow. Ada garam kah? Kita letak garam sedikit saja. Apa nih? Gula. Gula tuh. Au. Oke. Ngam. Cukup. Ini kamu makan satu bungkus satu hari pun dari saw kamu punya nih. Kalori melebihi. Sebab dia cuma ada. Mana nih? Oh, 333 kalori. Mantap. Pas dulu kita masukkan air. Tunggu. Cek dulu. Masak sudah kakao? Belum lagi. Tapi sebenarnya saya tidak pernah masak Maggi goreng sapur udang. Saya guna ayam aja. Oke. Letak air satu dan. Terjana banyak sangat. Nawan terus ini. Oke. Tapi letak air sedikit ya supaya ya by the time itu mie kan dia jadi lembut macam mie goreng. Itu air akan kering sudah gitu. Maggi goreng. So, tunggu dia mendidih kejap baru kita kasih masuk itu perenca, baru kita gaul dia balik. Jadilah Maggi goreng. Sementara tuh kasih masuk dua apa nih? Helai. Kasih masuklah dua gitu. Supaya ada wangi-wangi dia. Kasih masuk. Naduan. Tiga kah? Cukup panit tiga. Empat lah. Hah? Alang-alang lah kan semua? Ih, tapi saya takut tidak muat pula. Kici bah tempat masak. Tempat masak kita ni enggak banyak, enggak besar. Astaga, fail lucky one. Biarlah fail. Saya berserah. Nah,
by the time dia punya air akan sikit, hopefully mie dia pun akan lembut. Biasanya orang, dorang akan kasih lembut dulu nih Maggi kan. Tapi saya tidak mau, saya tidak suka. Sebab nanti dia punya minyak-minyak daripada Maggi itu akan hilang. Lepas itu, kesedapan dia akan berkurangan. Nah, yo, wangi itu daun limau. That's why you need daun limau. Saya tidak biasa memasak terlalu banyak. Biasa masak untuk diri sendiri ataupun masak untuk dua orang aja. Ha, lembut sudah mie kita. Lembut sudah. Astaga. Tambah air lagi sedikit. Kan betul-betul saya tidak tahu masak banyak. Tapi masak yang pedas memang pandai. Hehehe. Gila kan gak pandai masak pedas. Astaga, ruginya tuh kalau gak pandai masak pedas. Sepatutnya kalau kita mesti pandai masak pedas. Orang Sabah, orang bilang. Kita kan udah lada putih. Tapi kalau yang gak makan pedas tuh gak pala. Dipahamilah. Nanti kamu komen lah di bawah tuh kamu mau saya masak apa lagi next time. Saya masak santai-santai aja nih. Sepatutnya saya bilang kan tadi trademark saya yang penting ada banyak cakap. Tapi kenapa saya banyak cakap nih? Sampai saya habis nafas sudah. Terbiasa kan bercakap-bercakap. Asal ada video bercakap. Kenapa Bani dia punya air cepat kering? Tambah lagi lah. Tidak sudah ini saya rasa. Oke sudah. Saya sudah kasih habis. Oke, last part, part paling terakhir dan yang paling menggembirakan, letak pencerah. Perencah, gitu. Sedapkah tidak sedap? Hantam jala, Losen. Hantam jala, Lukas. Yang penting kau happy. Kalau kau indah happy, kau boleh buatlah. Kalau saya begini, di kesedapan ini, kasih letak aja semua. Oh, yang supaya cukup rasa. Wuhuu. Macam saya excited nih mau makan. Yeah. Boleh tutup api sudah, tinggal gaul kasih campur itu mie. Cara kasih campur dia begitu. Wih, macam mie mamak sudah nih. Campur-campur. Macam pel aja nih. Tapi sedap gila bau dia. Astaga, sedap dan pedas. Astaga, saya Bani yang lapar. Betul lah, saya belum makan kan dari pagi. Oke, siap sudah. Kita akan serve siapa? Saya try lah dulu. Saya duluan try. Oke. Dia memang macam berlemak-lemak sedikit kelihatan dia. Sebab kita memang letak tomato. Cukup masak sudah nih udang nih. Ye, siap. Jom kita try. Ye. Jom kita try. Ini daun limau nih jangan lama kan. Dia cuma perasa dan bau sahaja. Oke, jom kita try. Nah, ambil gambar dulu. Oke, now jom kita try. Masih rolling bahkan tuh. Maggi goreng asam laksa by Kiwon.
Ih, macam pedas ya. Banyak bak cili saya letak tadi. Sedap. Punya sedap udang mie kena masak begini dengan Maggi. Astaga. Udang minus bawang sama daun limau. Sangat sedap. Oke. So, itulah dia first video saya memasak untuk hari ini. Sebenarnya saya punya trend yang penting udah banyak cakap, tapi macam boring. Gue lah kan udah banyak cakap. It's okay. Kita ketepikan benda tuh yang saya masak sedap hari ini. Next, apa lagi saya mau masak? Kamu komen jadi bawa. Oke? Okay? Bye-bye!